dengan ngaji ini akan menyelamatkan kita dari azab Allah, insyaallah. Amin. Tapi jangan sekedar ngaji aja, ada kepedulian. Ustaz Somad itu teman saya dulu baru ngaji hijrah sekitar 3 bulan ini. Alhamdulillah. Sebelumnya dulu gimana? Sebelumnya dia enggak pakai jilbab, Pak Ustaz. Sekarang sudah pakai jilbab. Ada perubahan. Apa beda orang ngaji dengan enggak ngaji? Ada perubahan. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Itu teman saya dulu orangnya pelit, bakhil, kedekut. Tapi setelah ngaji, alhamdulillah. Dulu 1000. Sekarang 2000, Pak Ustaz. Sama aja. Ketika kotak lewat, Masya Allah, langsung buka dompet. Wah, buka. Nyari pati murah. Tapi insya Allah di teras dakwah sudah tidak ada lagi begitu. Bahkan tidak ada lagi yang mau menyerahkan langsung. Langsung. Saya enggak mau itu juga, Ustaz. Saya langsung ke rekening aja. Mantap. Nanti kalau sudah sampai, tolong kirimkan. Iya. Waktu ini tanya. Seminggu enggak ada kirim. Kalau mau tahu, ini omongan saya ini betul apa tidaknya, keluarkanlah kotak-kotak. Kita akan melihat, pasti penuh kotak itu. Mana kotaknya? Keluarkan. Kotak, keluarkan. Kalau kotak yang dikeluarkan 5, baliknya juga harus 5. Jangan 4. Kalau udah agak-agak jauh ke sana, tengok. Agak-agak dekat semak-semak pohon bambu. Itu harokah Islamnya harus mengawal. Oh, Ustaz curiga sama orang Jogja ya? Nah, kita gak boleh curiga, gak boleh suuzon, tapi waspada perlu. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada lah. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang-orang yang nanti dicari di akhirat. Selama ini kita nyari Pak RT, kita nyari Pak RW, tapi nanti di akhirat ada orang yang dicari Allah. Apa kata Allah? Ainal muta'abuna bijalali. Mana orang-orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Azilluhum tahta zilli. Aku akan menaungi mereka di bawah naungan singgasanaku. Pada hari itu ada orang yang dijemur panas terik sampai keringat membuat tergenang ke pinggang, ke lutut, ke leher sampai akhirnya tenggelam. Tapi ada orang yang dinaungi dengan tenang. Siapa dia? Orang-orang yang bersahabat karena Allah. Mudah-mudahan saya dengan adik-adik sekalian kita bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Watafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kamu pernah ketemu Ustaz Somad? Pernah. Di mana? Di teras dakwah. Kenapa? Karena Allah. Kamu kenapa pisah sama Ustaz Somad? Karena Allah. Kok kena Allah? Iya, dia pulang tadi di sini. Kamu bisa sama Ustaz Somad? Iya, kenapa? Kena Allah. Kok kena Allah? Dia mati, saya hidup. Masalah hidup dan mati tak usah terlalu ditakuti. Karena hidup dan mati memang sudah berpasangan. Berani hidup, berarti berani mati. Berani muda, berarti berani tua. Berani cantik, berarti berani tipu. Sekarang banyak orang tidak siap menerima resiko. Berani hidup, tapi takut mati. Bawaannya takut. Naik motor takut. Takut mati. Akhirnya kalau kencang dikit, ilorong. Kenapa takut saya mati? Mati tidak menunggu kita naik motor. Orang minum kopi pun mati. Kopi Mirna diminum, mati. Jadi masalah hidup dan mati kuasa Allah SWT. Yang tua jangan putus asa. Yang muda jangan bangga. Berapa banyak orang tua diponis mati, enggak mati. Sudah diponis mati, bahkan ustaz diundang untuk mendoakan biar cepat mati. Ustaz itu kan biasanya diundang 3 kali. Pertama akikah, kedua walimah, ketiga takziah. Ustaz, anak kami baru lahir. Akikah itu. Ustaz, ini ada yang mau melahirkan. Terus, tapi dinikahkan dulu. Loh, kok bisa? Itu walimah itu. Ustaz, ini ada yang mau mati, enggak mati-mati. Ya Allah, kalau memang umurnya panjang bermanfaat bagi dia, maka panjangkanlah umurnya. Tapi kalau memang rasanya tak ada gunanya lagi dia hidup, hanya menderita saja. Tidak boleh sebut kuat-kuat, nanti terbingung suara. Kalau memang tak ada gunanya, cabutlah dia cepat, biar pulih cepat. Boleh kita doakan mati? Tidak. Kita hanya minta kepada Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup, biarlah aku hidup besok amalku bertambah. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku harus mati, biarlah aku mati, tapi matiku berhenti dari segala perbuatan silap, salah dan dosa.